Nabi ialah makhluk Allah sama dengan kita. Makan, minum, berak semua. Tapi tuan-tuan, Nabi berak, najis Nabi wangi. Air kencing Nabi wangi. Peluh Nabi wangi. Peluh Nabi lebih harum daripada kasturi. Peluh orang Taman Medan, jangan tanya. Tak mandi 3 hari, datang semayang berjamaah, imam lari tuan-tuan. Ataupun imam tak mandi, lagilah busuk tuan-tuan. Peluh Nabi harum daripada kasturi. Nabi tidur. Ketika tidur waktu panas, Nabi berpeluh. Dalam sirah kata, bila berpeluh, peluh itu menitis celah-celah pelepah tamar yang disusun. Jatuh ke bawah. Jatuh atas muka Abu Ayyub. Bila jatuh, Abu Ayyub tahulah sebab apa. Wangi. Bila peluh tu jatuh, Abu Ayyub standby. Jatuh, dia telan. Jatuh, dia telan. Tengah duk nganga tu, Nabi turun. Wahai Abu Ayyub, kenapa duk muka bulat tu? Duk nganga? Ya Rasulullah, peluh kamu lebih harum daripada kasturi. Aku sayang kamu ya Rasulullah. Aku minum peluh kamu ya Rasulullah. Nabi kata apa? Barang siapa yang meminum peluhku, dia akan duduk bersamaku di syurga. Tuan-tuan nak cari peluh Nabi, tak ada bang. Nak cari muka Nabi, tak ada. Macam mana sayang Nabi? Tu yang kita sambut ni, makna hijrah ni. Nak cerita tentang Nabi. Supaya lahir. Kalau tak ada Nabi, siapa kita? Pernah tuan-tuan seorang ulama nama Sufyan Uyainah. Saya cerita sikit ni. Sampai pukul apa saya? Pukul apa? Bila sengah, ha? Okay, ha? Pukul 10 ke pukul 11, bayar sama lah. Sufyan Uyainah ni, saya cerita duk ulang. Ialah guru kepada Imam Syafi'i. Dia tawaf. Dia tawah-tawah, ada seorang anak muda tawah sebelah dia. Bila tawah tuan-tuan, anak muda ni dia tak baca doa yang Nabi baca. Tawah ni ada doa tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca buku tu ada doa. Tawah ada doa dia. Tapi dia buat apa? Dia selawat. Saya pun sama, kalau tawah saya tak baca doa, saya baca zikir. Subhanallah, alhamdulillah, ilallah, kebal, la hawla wala, Allahu salam, astaghfirullahalazim. Rupanya tuan-tuan, pemuda ni tawah, dia selawat. Ada orang kita ni baca buku. Jangan tawaf baca buku. Tak konsentrate. Kita duk konsentrate. Allahumma rabbana hablana. Eh, mana Kaabah ni? Oh, Kaabah sana tuan-tuan. Dia jalan sana. Jangan baca buku. Buat macam anak muda ni. Dia selawat. Habis 7 keliling. Dia semayang sebelah Abu Sufyan Uyainah. Abu Sufyan ni tanya. Wahai anak muda. Kenapa kamu tak baca doa yang Nabi baca? Siapa kamu? Saya Sufyan Uyainah. Masya Allah, kamu ulama besar. Sufyan ada dua. Pertama Sufyan Al-Thawri. Satu lagi Sufyan Uyainah. Ini semua ni ulama besar ni tuan-tuan.